完了。Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa-apa yang ada di dunia ini dengan tidak sia-sia. Robana ma khalaqta hadza batila. Apa-apa yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Allah, semua itu ada manfaatnya. Tapi contohnya apa, Pak Ustaz? Nah, baik Siti, Pak Ustaz kasih contoh yang paling gampang nih, Allah menciptakan angin. Angin kemudian mendorong yang namanya awan. Nah, dari lautan awan ini bergerak ke daratan. Terus dia ngumpul, kucuk-kucuk-kucuk, pure jadinya hujan. Ada kilat segala macam. Nah, itu dia. Pak Ustaz, tadi waktu Tentang sama Ipe lagi jalan ke sini, Bang Salim kan lagi main layangan, hampir bersiul. Terus dia manggil-manggil, katanya gini, ayo terus angin-angin, katanya kayak begitu Pak Ustaz. Oh, Tong, bagaimana sih lo? Namanya nerbangin layangan ya mesti pakai angin dong. Ya betul itu Tong, yang namanya layangan, pesawat terbang, burung, itu semua membutuhkan angin supaya dia bisa pada terbang. Paham? Paham. Tapi kok Pak Ustaz, si Mehmet mahan sering masuk angin. Ya kan si Mehmet badannya kayak balon. Ya balon itu cocoknya diisinya sama angin, bukan sama air. Ustaz, begituan doang dipanjangin. Yaudah ya, kita udahan pengajian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini warung sepi banget sih hari ini. Waalaikumsalam. Udah pulang haji, Tong? Iya, Mak. Ngomong-ngomong, Mak lagi ada duit apa kagak? Ini Tong kepengen beli layangan nih. Emangnya sekarang udah musim layangan, Tong? Gini, Mak, bentar lagi kan musim hujan udah habis, jadi banyak angin. Katanya Pak Ustadz, layangan itu kalau mau naik harus ada angin. Tahu-tahuan aja tuh Pak Ustadz. Angin lah dipakai tahu. Emang Pak Ustadz pinter ya. Bang Enteng, emang bisa naikin layangan? Bisa dong, Pon. Nih, 1000 aja ya. Jangan-jangan yang aneh-aneh lo, layangan paling gopek. Hati-hati, mainnya jangan ke pinggir-pinggir laut. Terbawa ombak lagi. Bang, beli layangan, Bang. Komen lagi juga. Bang. Ini Tong ya, layangannya ya. Bang, yang kecil. Saya mau yang gede tuh, Bang. Kalau yang gede itu tambah 2000 lagi, Tong. Ya udah deh, menangnya mana? Benang tambah 1000 lagi, jadi 2000, Tong. Tambah 1000 lagi. 2000, Tong. Tong. Lu mau main layangan lagi, ya? Tapi gua lihat layangan lu kecil banget, Tong. Mana bisa terbang? Udah gitu, kagak ada benangnya lagi. Kan Matt, entah kagak punya duit. Oh, punya duit. Iya, Matt, biar kecil tetap layangan juga. Makasih nih, mak udah selalu. Tong, mendingan sekarang lo pulang aja deh. Lo tuh malu-maluin doang di sini. Mak, lihat ini layangan kita. Keren-keren, gede-gede, benar keren. Alam, miskin lo. Tahu. Lanjutin dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jal, ini kenalin. Yang encang dari cerita, nih Tong. Tong Jal. Ngomong-ngomong, dari mana Tong? Abis dari lapangan. Habis ngeliatin orang lagi main layangan. Kebetulan nih, gue ketemu lu di sini. Ini Rijal, ponakan gue. Dia tinggal babenya keluar kota. Lu mau dong ya, nemenin dia main, ya? Oh, kebetulan tuh Pak Sabar.
Entong lagi kagak temen. Jadi boleh deh Entong temenin si Rijal. Udah Tong ya, titip ya. Jal, lu main dulu sama Entong ya. Yaudah, hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang. Kok kagak jadi main layangan? Kagak, Mak. Layangan Entong kan kecil, Mak. Kalau Entong naikin, kagak ada benangnya. Ini siapa nih, Tong? Oh iya, ini namanya Rijal, keponakannya Pak Sabar. Tadi waktu di jalan, Entong ketemu sama Pak Sabar. Pak Sabar nyuruh Entong namain si Rijal main. Oh iya, Rijal, kenalin, ini Mantong. Itu Topan, adanya Entong. Jal, ngomong-ngomong, lu ponakannya Pak Sabar yang dari mana ya? Dari adiknya Encang Sabar, Po, yang paling bontot. Oh. Nah, Tong, lu kenapa kagak bikin aja layangan sendiri? Oh iya, aduh, kenapa gak kepikir dari tadi ya, Mantong, ya? Ayo, Rijal, lu mau kagak temenin Tong bikin layangan? Bisa, malah di kampung Rijal suka bikin layangan. Nah tuh, klop kan? Udah sono, bikin sendiri, Gih. Kan di dalam juga banyak kertas, no. Banyak bambu-bambu. Gih, sono. Iya deh, ayo. Gih. Yeah. Jangan berantakan ya, Tong. Udah siap belum, Mas? Ayo, lepasin, Min. Satu, dua, tiga. Kalau kita coba sekarang? Nanti dulu. Cuci tangan dulu, masih belepotan. Kan kita belum cuci tangan sama beres-beres ini. Emangnya gue petugas sensus yang ngitungin layangan orang? Ya ilah, gue nanya sama lo, sewot amat sih lo. Wah, Dim, waduh, ada kompeni waduh. Tuh. Sembarangan lo kalau ngomong. Ini zaman modern, tentang bule lo bilang kompeni. Itu namanya orang Inggris. Oh, orang Inggris. Lo bisa ngomong Inggris? Nah, bisa gue. Kagak mungkin gue kagak caya. Gue tes IQ lo. Ah, jebon, jebon. Akio, akio. Bodoh, serah lu dah. Gua tes IQ lu ya. Ibu kota Amerika Serikat, New York apa New York?